Oke, okay, guys. Kali ini channel Gunawan Official dapat kiriman sesuatu barang ya, kita nggak tahu apa itu dari Edit. Yang boleh sebutin namanya rahasia ya. Ini bentuknya seperti ini. Saya udah tahu sih apa dalamnya pasti apa, tapi supaya surprise gitu ya. Nanti aja kita lihat. Nanti kita unboxing, oke? Okay? Oke, okay, siap. Namanya dulu nih, jangan nih rahasia soalnya. Nanti ada yang salah paham. Oke. Okay. Tua. Seperti yang saya duga, guys. Ini adalah stand buat HP ya. Stand buat HP, bukan yang kamera. Kalau yang kamera lebih tinggi. Ini buat HP. Ya lumayan lah. Buat ngebangun channel Gunawan Official biar lebih banyak yang subscribe. Yuk, kita dapat tasnya juga. Ternyata ada tasnya. Biasanya nggak ada tasnya. Kalau ini ada tasnya tuh lumayan. Bisa kita jingjingan. Jingjingannya nggak ada ini. Coba dibuka. Kita buka. Wow. Wah. Nih, ini sambungan buat ke handphonenya. Cara masangnya ini. Oke. Ini bisa dua. Ini double ya. Ini bisa pakai kamera SL bisa. Buat handphone bisa. Yeah. Tinggal kalau yang buat handphone tinggal nyambung di sini, kalau yang laser ke sini langsung. Oh iya. Yeah. Langsung ya. Iya. Iya. Ya, makasih. Ya segitu saja tutorial dari Bang Siraj ya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum. Ini yang terbaru, guys, yang terbaru. Oh iya. Yeah. Ternyata ini bisa vertikal. Vertikal. Oh, bisa vertikal ya? Waduh. Bisa. Keren. Seperti kan jalan kalau buat serial jadi gini nanti dia. Oh iya. Oke, okay. Kita coba biar gambarnya lebih bagus, lebih fokus, nggak banyak gerak, nggak oper, isi iris. Sip ya, jangan sip. Lupa di subscribe ya, channelnya yeah. Gunawan Official iya, yeah.